Ria Ricis perintahkan Hotman Paris layangkan gugatan cerai ke Teuku Rian. Kabar menggemparkan datang dari keluarga Ria Ricis. YouTuber tersebut dikabarkan menggugat cerai Rian. Diketahui pasangan Ria Ricis dengan Teuku Rian telah menjadi sorotan sejak keduanya resmi menikah. Salah satunya yakni mengenai latar belakang kerjaan sang suami yang kerap dianggap hanya numpang tenar ke Ria Ricis. Tak selesai digoyang mengenal persoalan tersebut, terkini Ria Ricis dikabarkan telah melayangkan gugatan cerai. Tak main-main, Ria Ricis menggandeng pengacara kondang Hotman Paris untuk mengurus soal perpisahnya dengan sang suami. Kabar itu salah satunya dibagikan oleh salah satu channel YouTube. Lantas benarkah faktanya? Dalam konten yang telah dibagikan, terpantau hingga saat ini sudah ditonton lebih dari 30.000 penonton. Konten tersebut mulanya dibuka dengan potongan foto kemesraan antara Ria Ricis dengan Teuku Rian. Sang narator dengan meyakinkan membacakan kutipan berita terkait Ria Ricis yang bersiap menggugat cerai suaminya. Ia bahkan disebut telah menggandeng pengacara Hotman Paris untuk mengurus perpisahannya. Namun hingga konten video itu berakhir, tidak ditemukan sumber yang jelas yang jadi rujukan berita tersebut. Bahkan ketika dilakukan penelusuran, Ria Ricis sendiri sempat menepis terkait isu perceraian dengan Teuku Rian. Tak hanya itu, dipantau dari unggahan story Instagramnya terkini, Ria Ricis justru terlihat mesra bersama keluarganya, terutama sang suami. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penelusuran tersebut dapat dipastikan bahwa konten yang dibagikan ulang oleh YouTube Info Artis adalah menyesatkan. Bahkan hal itu diperkuat dengan komentar netizen pada channel tersebut yang menyebut bahwa konten yang dibagikan adalah hoaks.